Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Modaril. Hari ini saya lagi berada di hutan bambu, teman-teman. Saya mau mengambil pelepah pohon salak, teman-teman. Karena kebetulan di hutan bambu ini terdapat pohon salak, teman-teman. Dan saya membutuhkan pelepahnya yang berduri-duri itu untuk melakukan pencegahan daripada monyet nanti untuk naik ke pohon durian, teman-teman. Jadi pelepah salak yang berduri itu nanti akan kita pasangkan berkeliling pada pohon durian sehingga dengan cara demikian monyet akan takut, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman kita sudah berada di dekat pohon salaknya, itu di belakang saya itu ada pohon salak, teman-teman. Kita akan ambil pelepahnya, teman-teman, secukupnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah pohon salak, teman-teman. Yang cabangnya ini berduri-duri ya, teman-teman. Pelepahnya berduri-duri. Banyak durinya, teman-teman. Ini pelepahnya banyak durinya. Jadi pelepah ini yang akan kita ambil, teman-teman. Kita ambil durinya, kita potong. Jadi untuk mengambil ini kita harus hati-hati, teman-teman. Kita harus menggunakan kaos tangan ya. Baik, kita jangan sampai tergores oleh duri-durinya, teman-teman. Kalau kita tergores durinya itu akan membahayakan kita, teman-teman, karena kita bisa terluka. Jadi untuk mengambil sesuatu yang berduri ini kita harus selalu dengan kehati-hatian, teman-teman. Jangan ceroboh. Oke. Sekarang kita akan ambil, kita menggunakan golok, teman-teman. Kita akan cari yang ini durinya banyak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita potong dulu, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini banyak durinya, teman-teman. Ya, jadi yang seperti ini akan kita ambil.
teman-teman. Seperti ini ya, duri-durinya banyak sekali teman-teman. Jadi kita akan ambil yang berduri-duri ini teman-teman. Kita ikat dulu ya, ikat. Oke teman-teman, ini duri salak yang sudah selesai kita ambil. Kita akan bawa pulang dengan cara kita tarik teman-teman ya, karena ini tidak bisa dipikul tapi bisa ditarik saja teman-teman ya, harus berhati-hati juga teman-teman. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.